Beginilah situasi kepulangan 208 jemaah haji asal Kabupaten Bengkulu Utara pada Minggu pukul 5 subuh di Masjid Agung Baitul Makmur, Kecamatan Arga Makmur. Seluruh jemaah haji tiba dalam keadaan sehat. Selain jajaran pemerintah daerah, kepulangan jemaah ini juga disambut haru oleh para keluarga. Ferdinand Rosid, salah seorang jemaah haji dari Kecamatan Arga Makmur yang pergi haji bersama sang istri, mengaku bahagia akhirnya bisa menunaikan ibadah haji yang ia daftarkan sejak tahun 2015 lalu. Ia juga bersyukur dapat kembali dengan keadaan sehat dan kembali berkumpul dengan keluarga di rumah. Saya bersyukur doanya dapat melaksanakan semua rangkaian ibadah haji, baik itu yang wajib maupun yang sunat, kemudian dapat berkumpul kembali sama keluarga di Arga Makmur. Untuk berangkat dari haji ini berapa tahun tanung, Pak, sebelumnya? Daftarnya kami tahun 2015 awal. Sementara itu, Sekretaris Daerah Bengkulu Utara Fitriansyah juga menyampaikan rasa syukur atas kepulangan jemaah haji tahun ini. Diharapkan para jemaah haji ini menjadi haji yang mabrur serta bisa menjadi teladan di tengah-tengah masyarakat nantinya. Alhamdulillah, kita bersyukur atas rahmat ini dan tentu kita juga mendoakan kepada jemaah haji Kabupaten Utara yang pagi ini kita terima di Masjid Raya di Masjid Agung Baitul Makmur ini, agar nanti tentu bisa menjadi teladan bagi masyarakat Kabupaten Utara ke depannya dan bersama-sama membangun Kabupaten Utara. Novan Al-Ghadri, RBTV melaporkan.